Selamat menyaksikan serial Gembira Ria. Duit siapa ini? Waduh, gua amanin dulu dah, takut ada yang nyariin. Hah, si Japri. Hei, Ying. Lu mau kemana, Pri? Mau ke depan dulu. Iya, Pri. Bisa repot gua kalau sampai ketahuan kumbang tanduk kalau gua kagak puasa. Ah, seger. Aing tuh. Si Marco lagi. Paing itu. Tadi jatuh di sini nih perasaan kayaknya mah. Ah. Mau batal puasa jadi kagak jadi nih mah. Ini si Belkok lu pasti ngambil nih. Ah. Oi, Paing. Paing. Eh. Lu malu. Lu ngambil duit gue di pos ya? Duit apaan, Bang? Ah, belaga lagi lu. Lu jangan bikin gue marah, Ing. Itu gue hancurin tuh di jakun lu tuh. Beneran Bang, gue gak tau duit apaan kali. Gue lagi puasa ini, jangan bikin gue sewot. Terus lu ngapain buru-buru pergi lu pas gue datang ke pos lu? Coba lihat. Kagak puasa bocah. Bang, makanya gue tadi buru-buru dari pos. Gue takut ketahuan sama lu kalau gue kagak puasa. Paing. Gue kirain lu jadi orang bener, Ing. Udah nyantar di gontor. Parah bener lu. Gue minta ya. Ya Allah, gue kira malu puasa kali Bang, sama juga kayak gue. Tadi gue puasa, Ing, berhubung gue haus bener, makanya gue pengen batalin. Duit gue hilang di pos, lu yang ambil kan? Bang, beneran gue agak tahu. Hah, si Japri kali ini Bang yang ngambil, tadi gue ketemu dia di pos. Si Japri? Iya. Yaudah yuk, kita batin yuk. Pedes bener nih, humble. Mantap bener makanan ini. Lah, si Japri kagak puasa itu. Pri, lu kagak puasa? Astagfirullahaladzim. Lu kenapa bilang sekarang sih, Cing? Orang mah bilangnya pas gua udah selesai minum. Aduh, malah tenggorokan gua sakit bener nih pada. Ini udah batalin deh. Aduh, bingung nih gua. Mau puasa lagi tapi tenggorokan gua sakit. Pedes bener. Udah ini minum aja nih. Aduh. Lu ngomong apaan sih, Pri? Udah mendingan lu ke Pak Ustadz nih. Lu tanya tuh sama Pak Ustadz, kalau diterusin lagi minumnya batal gak? Iya. Bener sih Japri. Bang enak lu, Pri, lu. Mampus. Astagfirullahaladzim, gua lupa lagi lah. Aduh, tidak. Halo, Kak. Halo,
Nah, itu batu-batunya nggak? Ngomong apaan lu, Japri? Jangan bercanda lu. Kalau beneran begitu bagaimana? Ayolah, bagaimana tuh ujahnya? Hah? Ayolah, ujahnya juga nggak ada nggak? Pak Ustadz? Ya. Pak Ustadznya lagi kagak ada. Kalau ada gue bilangin, tapi lu ngapain nih jadi begini ngomongnya? Alah parah bener si Japri ya. Ini. Japri parah bener. Parah bener si Japri ya. Aduh, mana sakit banget tenggorokan ini. Oh iya, ada duit di kantong gua. Apa gua batalin aja kali ya puasanya? Gua beliin minum kali ya. Mau gua pita semua. No, no orangnya no. Tuh kan, ngeselin banget tuh anak bumbu cilok. Kita mau nyari kemana-mana, tahu dia ada di bawah pohon. Eh, Japri, duit gua mana? Enggak, ada bang. Ngomong apaan lu? Tahu lu pakai digagu-gaguin, gagu beneran lu. Tahu. Ini mana mana. Mau nyanya-nyanya. Jangan sampai gua putihin tuh kulit lu. Ayo. Sini cepetan lu. Ampun, cepetan madu gua. Aku ajari gua lu. Ada bang. Beneran lu nih, bang, bang itu nih. Parah bener, Ding. Lu jangan bikin orang kesel, madu bang marah. Greget lu gua sama lu. Lah, jangan gua ngapain nyemenin ini. Jangan sampai gua keriboin tuh kepala lu. Gua bentar lek-lekan lu nih. Aduh, sangsut gua nih. Mana duit gua lu? Ada apa ini? Eh, Pak Ustadz. Enggak, ini kita lagi ngebilangin si Japri. Lagi nasihatin masalah alakul karimah. Japri ya? Habis lu tambah lu kayak napi. Ya ingat. Ini keren banget lu, berminyak. Nasihat apaan? Orang saya lihat tadi si Japri mau dibukulin. Enggak ya? Enggak. Ya, enggak, enggak. Orang kita mah lagi... Gini mas sayang sama dia ya. Ayo kecup bang, keningnya bang, kecup. Anak apa, anak apa. Anak, ini bang. Menini nama, menini nama. Anak nyinging. Itu Japri kok ngomongnya begitu? Emangnya kenapa? Ying. Ying, ini yang dilangin. Mau jadi gini Pak Ustadz. Mana nino ni, ni mana nino ni, mana yang main nyam ni? Ya. Ya, jadi gini Pak Ustaz. Tadi si Japri itu lagi makan. Dia nggak ingat kalau dia lagi puasa. Nah, terus saya suruh dia tuh nanya ke Pak Ustaz, boleh gak tuh kalau dia minum, lanjutin puasanya? Karena dia tadi belum minum, jadi kepedesan kayak gini suaranya. Oh, begitu. Jadi begini. Itu mah nggak apa-apa ya, Bang Japri. Jadi kalau ada orang yang lagi puasa, terus dia makan atau minum karena lupa, terus dia ingat, terusin puasanya sampai maghrib. Jadi itu nggak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man akala nasyan wahwa so'imun fal yatim saumahu fa'innama akalahullahu wasakohu. Jadi siapa yang berpuasa, kemudian dia makan atau minum karena lupa, maka teruskan puasanya. Itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dia makan atau minum. Terus, bagi teman-temannya atau kita yang ngelihat orang lain makan atau minum ketika puasa, jangan diem aja, diingetin. Karena itu juga bagian dari amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kan kita di bulan puasa, kudu banyak-banyak beramal. Iya. Oh gitu sih. Terus ini ngomong-ngomong duit gua mana? Anak. Itu mantan bener. Oh. Kayak kecapi lumut. Nah, begitu. Tuh, aduh duit gua nih. Oh, makanya Bang Marco, di bulan puasa kita juga jangan berprasangka buruk, berpikiran jelek sama orang lain. Enggak boleh. Nah, tuh tadi tuh saya lihat tuh, Bang Marco sama Bang Paing udah suuzon sama si Japri. Buktinya? Nah, duit Bang Marco ada kan? Si Japri nggak ngambil duitnya kan? Iya lah. Yaudah Pak Ustadz ya. Ini kita mau ngelanjutin jebol puasa. Ini kita udah batal ya, Nyak? Keluar tak ya, Nyak? Boleh ya? Maaf nih Pak Ustadz. Ini maafin gue, Ing. Kami dari Denny Creator mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
1441 Hijriah. Dan tetap ikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, jaga diri, jaga keluarga. Semoga dengan datangnya Ramadan, corona menghilang. Amin. Allah, amin.